Di sebelah saya ini adalah mitra pelaksana di lapangan untuk kegiatan penelitian pengembangan unggulan pertinggi, unggulan perguruan tinggi. Nah, beliau adalah kelompok ketua kelompok tani harapan 2 yang ada di desa Genteluk. Silakan Pak Munasik untuk menjelaskan bagaimana penggunaan bioteknologi untuk pengembangan bawang merah. Ya, terima kasih Pak Prof telah memberikan kesempatan buat saya untuk menjelaskan sedikit tentang produk yang kita buat yang bekerjasama dengan mitra kelompok tani Aputra Gembala, ya, pengembangan biourin dan biokompos. Ya, di sini saya jelaskan tentang biokompos atau kotoran sapi yang diekstrak untuk tanaman bawang. Cara aplikasi biokompos cair per liternya 5 mili yang disemprotkan ke per liter air yang disemprotkan ke tanaman bawang untuk meningkatkan produksi tanaman bawang untuk memenuhi bibit bawang merah di NTB. Ya, kualitas bibit yang akan kita keluarkan mungkin bisa tahan dengan layu fusarium. Kira-kira per hektarnya sekitar 16 ton per hektar yang kita hasilkan dengan produk biourin, biokompos dan ragil gundi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Munasik. Salam sejahtera, salam sehat kita semua. Saya bersama Pak Johansa sebagai putra pelaksana penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi yang ada di Sumatera. Pak Johansa akan menjelaskan proses budidaya bawang merah ini. Silakan. Ini saya Pak Johansa. Ini untuk menjelaskan dulu ini apa namanya hasil untuk budidaya ini dari dasar pakai biourin, biokompos, bioaktivator dan biofungisida. Nah, hasil fermentasi dari jamur trichoderma. Nah, udah kelihatannya tahan terhadap hujan, tahan terhadap cuaca yang ekstrem kayak gini, perubahan cuaca dari panas ke musim hujan ini. Nah, terus dari ulat juga bisa bertahan, ini belum ada sama sekali penyakit. Gitu. Yang dipakai itu yang produk bioteknologi. Nah, mungkin itu penjelasan ya, mungkin, dari Pak Johansa, mitra kami yang ada di Sembalun. Terima kasih.